Dalam gelar rekonstruksi ini ada 78 adegan yang diperagakan di 3 lokasi yakni di Magelang, Saguling, dan Duren 3. Satu di antaranya ada adegan Baradae mengambil pistol dari mobil yang terparkir di rumah pribadi Verdi Sambo. Tampak Baradae yang membawa pistol berwarna gelap di pinggangnya berjalan ke arah mobil yang terparkir tersebut. Ketika membuka pintu, Baradae memeragakan adegan mengambil pistol berwarna cerah dari dalam dashboard mobil tersebut. Pistol berwarna cerah tersebut dimasukkan ke dalam sebuah tas kecil hitam, kemudian tas tersebut dibawanya dan menemui dua tersangka lainnya, yakni Bribka RR dan Kuat Ma'aruf yang sedang duduk-duduk di depan rumah. Diketahui sebanyak 35 adegan diperagakan para tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J di rumah pribadi Verdi Sambo. Sementara 27 adegan di rumah dinas Verdi Sambo yang terletak di Komplek Duren 3, kemudian 16 adegan di Magelang yang dimulai pada tanggal 4, 7, 8 Juli 2022. Artinya total ada 78 adegan dalam rekonstruksi ini. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi lainnya hanya di Tribun WOW Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!